Natasha Channel di Gabut You. Jadi hari ini aku mau nyobain make up. Oke, seru banget ya. Kali ini mau nyobain make up Madam G by Gisela Anastasia. Jadi kan lagi booming banget nih. Langsung aja ya, ini dia produknya. Nah, jadi ini adalah Perfect Glow by Madam G. Langsung aja kita unboxing ya. Ini kenapa lucu banget? Karena kalau kalian lihat nih pensil alis dari Madam G ini, brownya, dia ada dua sisi. Jadi sisi yang satu adalah kayak gini. Ini adalah pensilnya, bentuknya segitiga gitu. Nih, kelihatan nggak? Terus di bagian belakangnya, dia ada bulu ini, bulu sikatnya buat ini. Yuk langsung aja kita coba ya. Oke, kita bakal cobain pensil alisnya. Yang bentuknya segitiga ini lucu banget sih, baru kali ini aku ngeliat yang bentuknya segitiga. Wow, natural banget ya. Nih. Jadi warnanya itu warnanya lebih ke coklat tua. Jatuhnya natural banget ya. Tuh, jatuhnya natural banget dan benar. Oke, kita lanjut. Sekarang mau nyobain lipstiknya. Lipsticknya itu ada dua warna yang bakal aku coba. Pertama ada warna yang ini elixir. Ini elixir 421. Warna kayak gini. Langsung aja ya kita coba. Lip liquid warna kayak gini. Wow, nude. Warnanya kayak gini guys, yang ini. Kalau menurut aku tipe lip liquid dari Madam G tuh nggak, nih ya. Misalkan ini tisu, terus kita giniin, nggak ada bekas sama sekali. Loh. Jadi kalau misalnya pakai masker, ini aman, nggak bakal hilang. Tuh, kecuali kalian gosok dengan keras, tapi kalau cuma gini nih, nih. Tuh, nggak ada bekas sama sekali. Dan ini warnanya pigmented banget, jadi kalau dan deket pun bagus ya. Oke, kita coba warna kedua ya. Mirip ya. Bau kopi. Judulnya apa sih ini? Komtesa, tapi baunya kopi loh. Dan warnanya kayak gini. Guys, Komtesa. Aku lebih suka yang ini sih, kayak lucu banget warnanya. Natural, gak terlalu nude. Cuman kalem jatuhnya, iya gak sih? Kalau kalian lebih demen yang mana, antara yang nude tadi atau yang ini ada, pertama ada yang elixir, yang ini nude banget. Kalau yang ini agak keping-pingan gitu, namanya Komtesa. Lucu banget ya. Oke, lanjut. This one is good. Kemudian selanjutnya ini ada lip liquid lagi, tapi yang bentuknya lebih pendek kayak gini guys. Lip liquid ini yang tipenya Envy 306. Langsung aja kita buka dan kita cobain ya. 306, langsung ya kita coba. Jadi ini warnanya bakal lebih gelap dari yang sebelumnya. Oke.
hasil warnanya kayak gini. Kalau di kamera lebih kelihatan ya, lebih kayak tetap natural, tetap jatuhnya nude tapi nggak menor. What do you think? Kalau aku sih kayaknya paling suka kalau buat foto, kayaknya lebih ke yang NV, yang 306. Kalau misalnya buat sehari-hari, aku lebih suka pakai yang 425, yang wangi kopi ini. Oke, kita lanjut produk Madam G yang lain. Di sini ada dua produk lagi yang bakal dibahas, yaitu ada ini hand cleaner gel. Jadi ini alkohol, tapi masih dalam bentuk gel, 77%. Yuk kita coba ya. Masih ditutup. Tampilannya kayak gini. Harus kita buka ya. Masih segel. Terpencet. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Oh no. Sayang banget. Coba ya. Jadi gelnya tuh nggak lengket pas dipakai. Ini hand gel, jadi ini adalah alkohol tapi dalam bentuk gel gitu. Dan ketika dipakai ini tuh nggak lengket, jadi lebih cair tapi langsung kering gitu, kayak air. Kemudian ada Madam G, ini masih hand sanitizer juga. Alkohol berapa persen nih? 77% juga, tapi yang tipenya semprot. Katanya yang ini wanginya eucalyptus plus citrus. Benar. Jadi ini tuh baunya kayak yang ada di hotel-hotel loh. Hand sanitizer-nya yang ini ya. Kalau yang tadi sih nggak berbau, kalau yang ini nggak berbau. Ini lebih ke cair, mungkin lebih enak dipakai kalau misalnya buat sehari-hari kayak gini. Tapi kalau mau praktis, terserah sih, sesuai selera sih sebenarnya. Jadi ini ada dua tipe dari Madam G. Satu hand cleanernya yang nggak ada wangi dan dia lebih tipe ke gel, jadi nggak terlalu cair banget, agak nahan dikit gitu cairannya. Sama ada yang semprot. Yang semprot ini wangi, dia wangi citrus sama eucalyptus. Ini wangi, enak banget wanginya, kayak yang ada di hotel-hotel gitu loh baunya gitu guys. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di next video. Bye bye.